Halo, nama saya Hari. Kali ini kita kedatangan berbagai macam produk dari Betafish Aquarium. Nomor kontaknya ini akan gua kasih sekarang. Betasian ingin mengucapkan terima kasih pada Betafish Aquarium karena mempercayakan produknya untuk di kami review. Kami juga berterima kasih pada Betafish Aquarium karena membiarkan kami untuk mereview produknya secara jujur. Oke, kita mulai aja unboxing biar kayak channel-channel bener ya. Jadi, kesan pertama yang gua dapatkan dari boxnya adalah semuanya terlabel dengan rapi. Mungkin bagi teman-teman ini hal yang biasa ya, cuman itu kita bisa baca mindsetnya si pembuat produk ini adalah orang yang sangat serius membuat produknya. Pada awal pembicaraan Betafish Aquarium dan Betasian, terus terang gue rada-rada ragu bahwa barang ini akan sampai ke gue dengan selamat, karena pada dasarnya semua terbuat dari kaca. Tapi seperti yang kalian lihat sendiri di unboxing ini, bungkusnya itu luar biasa ketat dan rapi. Di dalam kardus itu ada gabus, di dalam gabusnya itu baru ada produknya, dan produknya itu sendiri dibungkus lagi dengan kardus. Ini luar biasa ya. Untuk mengukur kardus supaya tepat seperti ini dan tidak bergerak, itu susahnya luar biasa. Gue seneng banget ada UKM yang bisa serius seperti ini, dan terus terang banyak banget yang di dunia cupang ini kalau ngirim tuh asal-asalan. Ya termaksud ya, gue kadang-kadang juga rada-rada males gitu kalau ngirim produk gue. Paket penjualan yang kita terima adalah tanda terima kasih ini dan buku panduan. Lalu ada pasir malang juga yang gue nggak ngerti untuk apa pasir malang ini disertakan pada akuarium foto ini. Kita kan nggak akan pelihara ikan di sini ya. Jadi gue pikir ini nggak usah lah disertakan. Untuk kedepannya ini kalau misalnya harganya 5.000 kan lumayan ya bro ya. Kurang 5.000 kalau ini nggak disertakan. Itu masukan dari gue. Ketika gue keluarin produknya, kesan pertama yang gue dapat adalah oh my, ini benar-benar enak dipegang. Tunggu dulu, jangan-jangan kaget ya. Enak dipegang gini. Berapa kali sih kalian terima sebuah soliter dan atau akuarium buat foto itu yang suka ngebeset tangan kalian? Pasti sering kan? Nah, si Betafish Aquarium ini mengamplas sudut-sudutnya itu dengan baik. Jadi pas gue pegang tuh enak lah, enak. Ini penting, soalnya gue sering banget kalau lagi nyuci akuarium atau soliter itu tangan gue tuh berdarah. Itu terjadi juga dengan Vina, sering. Lalu, yang gue perhatiin adalah ini lem-lemannya luar biasa rapi ya. Luar biasa rapi, nggak ada yang bleber, nggak ada yang lompat sana, lompat sini lemnya. Memang ada beberapa bagian yang lemnya itu ada di kaca tengah. Cuman itu minor banget yang bisa gue bersihin pakai silet itu selesai. Nggak kayak produsen lain yang kadang-kadang lemnya ada di sana tebel, ada yang di sini tipis. Aduh, tuh capek lah. Kalau ini benar-benar bersih, dan gimana ya, gue sih sebagai orang yang pernah bikin akuarium sendiri itu langsung nanya gitu ke dia, lu bikinnya pakai apa sih ngelemnya? Ngelemnya gimana caranya? Dia cuma jawab pakai hati, mas. Kurang gak juga, padahal gue pengen belajar ya. Gak apa-apa, itu trade secretnya dia lah. Bagi beberapa orang, lem bleber itu mungkin gak penting ya, tapi bagi gue itu penting. Selain buat estetika, lem bleber itu nanti masa depannya akan bikin kita susah, karena di situ lebih sering tumbuh cyanobacteria yang coklat itu loh teman-teman. Lalu tumbuh lumut, itu susah banget bersihnya. Jadi bagi gua sih lem yang rapi seperti ini sangat penting. Oke, gua mulai bleber ngomongnya kayak lem ya. Kita bahas akuarium foto dulu. Pada dasarnya bentuknya sama aja dengan akuarium foto lainnya. Sebuah akuarium yang panjang diberikan sekat pada tengahnya sehingga tercipta dua buah bilik yang bisa dimasukkan satu cupang setiap biliknya. Lalu difoto. Yang menarik dari produk yang gue terima adalah ada sekat dari akrilik yang bisa dibuka dan ditutup. Lagi-lagi ini penting bagi gue, kenapa? Karena ada beberapa cupang yang nggak bisa langsung segar begitu dimasukin ke akuarium foto.
Ada kalanya cupang harus menyesuaikan diri dulu dengan lingkungan dan airnya, baru dia mau beraksi. Bukan karena cupangnya cemen ya teman-teman. Coba aja teman-teman dimasukin dalam ruangan baru, tentunya kita bingung-bingung dulu kan, lihat kiri, lihat kanan, oke, ini ada ini ada itu. Ya, semacam aklimasi lah. Akrilik pemisah ini penting agar cupang bisa menyesuaikan diri dulu, tanpa ada cupang lain yang ngajak berantem, jadinya dia nggak kaget-kaget, nggak stres lah. Ini juga penting bagi kita yang mau foto dalam sesi yang sangat panjang, jadi ketika kita mau istirahat, kita nggak perlu ngeluarin cupangnya dulu. Cukup kita tutup aja, lalu kita tinggalkan. Ini membuat cupang juga nggak kecapean karena kelamaan ngedok. Detail yang lain yang diperhatikan oleh Betta Fish Aquarium adalah potongan kaca pada sekatnya. Jadi ada bentuk segitiga itu sebenarnya itu bukan buat keindahan aja, tapi itu juga mempermudah kita untuk memegang akriliknya, terus kita jadi gampang nariknya. Itu mudah lah buat buka tutup sekatnya. Kita masuk pada ketebalan kacanya. Ketebalan kacanya itu 3 mm, mungkin ini membuat teman-teman khawatir karena dianggap gitu tipis ya. Tapi dari pengalaman gue megang produknya, tampaknya kita nggak perlu ragu. Gue udah coba bengkokin, tapi tampaknya kuat-kuat aja tuh. Yang paling menyenangkan dari pemilihan ketebalannya adalah bobotnya jadi ringan. Karena kan akuarium foto ini kan sering kita pindah-pindah, jadi kalau rada berat itu bikin males. Kalau teman-teman berpikir, ah bang dari 4 mm ke 3 mm apa begitu jauh sih? Ya, gue bilang ini ngaruh banget. Ini kelihatan kok ringan banget. Hal yang lain yang gue temukan adalah di kaki akuarium ini ada semacam bantalan. Jadi kalau itu ditaro, kita nggak perlu takut akan ngegores meja kita. Bantalan ini juga berguna untuk memperkecil resiko akuarium ini jadi rusak pas kita naro terlalu keras lah. Sering banget akuarium foto gue bocel karena nggak ada kakinya. Gue main asal taro aja, tiba-tiba jebret, retak gitu kan. Kalau yang produk ini kayaknya aman banget lah karena ada kakinya ini. Jadi hal kecil tapi sangat penting dan itu diperhatikan oleh Betta Fish Aquarium. Akuarium foto ini bisa diisi dari satu bilik aja, jadi nggak repot dan air bisa keisi seimbang. Tapi yang bikin gua naik darah, bilik lainnya itu terisi terlalu lama karena lubang sekatnya itu kecil banget, jadi air lambat mengisi bilik lain. Ujung-ujungnya gua harus isi biliknya satu persatu, tunggu airnya menyeimbangkan ketinggiannya, dan itu lumayan lama ya bagi gua. Gua harap ini dipikirkan oleh produsennya karena ini menurut gua hal serius. Ini adalah satu fitur penting tapi tidak berfungsi maksimal, jadinya sayang banget kalau nggak diperbaiki. Untuk sementara itu aja mengenai akuarium foto, nanti kita bahas sisanya di ujung video karena isi pembahasannya sama dengan produk selanjutnya. Produk yang kedua adalah sekat soliter, dia terbuat dari koroplast alias plastik, udah gitu aja. Dan koroplast itu kalau kalian tahu tuh, kalian perhatiin deh ini, itu pasti kalian sering lihat di toko buku. Nah yang ketiga ini kocak nih, ini namanya tongkat ngehe kalau bahasa di rumah gue. Karena tugasnya buat nipu cupang seakan dia ngeliat cupang lain, jadi dia ngedok gitu. Mungkin kalian sering lihat ya di channel-channel lain, tapi ini versi yang lumayan patennya lah kalau menurut gue. Berhubung gue petasian yang punya kewajiban kepo, jadi gue buka, dia ini terbuat dari plastik-plastik tebal dan tentunya ini jauh lebih kuat dari yang biasa kita bikin sendiri. Ujung hitamnya ini terbuat dari karet keras, nggak bakal rusak juga. Dan ujung birunya ini ternyata selama ini penting juga ya, setelah gue perhatiin ya, karena dia membuat gampang dicari kalau dia gabung sama pensil sama bolpen sebagai color code lah. Apakah dia berfungsi dengan baik ya, kalian lihat sendiri sekarang. Produk yang terakhir adalah Betta Bara kalau orang bule bilang ya, yaitu akuarium yang disekat jadi 3 soliter.
sama kayak produk sebelumnya, ini rapi banget, bersih banget, dan kinclong banget. Jadi ini nggak bikin malu lah kalau lu taruh di meja kerja atau di ruang tamu lu. Seperti yang kalian lihat, ada sekat akriliknya juga yang bisa dibuka dan ditutup. Desainnya tetap sama, ada potongan supaya kalian bisa gampang megang si akriliknya dan nariknya dan nutupnya itu gampang. Tapi kalau kita lihat dimensinya, kita langsung tahu bahwa ini lebih kecil ya daripada soliter yang biasa kita lihat di pasaran. Seperti yang kalian tahu, perbandingan volume air dan jumlah beban biota di dalam akuarium mempunyai hubungan dengan parameter air. Artinya, semakin sedikit volume air dan semakin besar beban biotanya, parameter air akan cepat berubah jadi kotor. Jadi kita harus rajin ganti air. Karena dimensinya yang kecil juga, gue nggak menyarankan kalian untuk pelihara kayak Half Moon dan Giant. Itu sangat-sangat nggak mungkin di sini. Jadi ini akuarium cocoknya untuk plakat aja. Mengenai dimensinya juga, panjang akuarium ini nggak ngikutin standar. Oleh karena itu, lampu yang dijual di pasaran rada nggak cocok dipakai di sini. Seharusnya dipasin aja ke 30 cm, jadi kita bebas milih lampu. Oke lah, kita bisa pakai lampu model clip, tapi cahayanya jadi nggak rata karena ada akrilik. Hal yang ganggu gue banget adalah problem yang sama dengan akuarium foto sebelumnya. Lubangnya terlalu kecil. Karena ya lubangnya terlalu kecil itu, gue jadi tetap harus ngisi bilik per bilik. Dan karena lubang yang kecil tadi juga, kita jadi nggak bisa pakai filter hang-on yang kecil. Maksud gue, dari ujung bilik ke ujung bilik itu susah disedot sama filter. Ini sayang banget, padahal ini bisa jadi sistem yang komplit dan bisa menjadi nilai tambah. Oke, kita masuk ke pandangan gua secara umum ya mengenai produk-produk tadi, khususnya yang akuarium-akuarium. Produk-produk cupang, khususnya akuarium yang kayak tadi itu, sulit banget membedakan dirinya dengan toko-toko kaca yang gampang kalian temukan. Tentunya selama video ini kalian udah mikir, ah bang, itu mah di depan rumah gua juga bisa kali bikin kayak gitu. Tapi pelan-pelan ya teman-teman, coba kita telaah dulu ya bareng-bareng ya. Kita mulai dari kejernihan produknya. Beda apa enggak? Kaca itu kan seperti yang kita tahu punya tingkat kejernihan yang berbeda. Semakin tinggi logam yang terkandung di dalamnya, semakin buram juga kacanya. Betafish Aquarium ini mengatakan bahwa dia menggunakan kaca Asahi, salah satu produsen kaca terbaik di Indonesia. Gua sendiri percaya dengan Asahi dan memang harganya memang beda, tapi ini tampaknya adalah kaca medium grade atau yang tidak terlalu jernih. Itu bisa kita lihat dari pinggiran kacanya yang rada hijau ya teman-teman. Jadi itu dia mempengaruhi warna dan mempengaruhi tingkat keterangannya juga. Cuman kalau dari pandangan mata gua, kelihatannya dia jernih banget. Dia lebih jernih daripada soliter gue yang lainnya. Setelah gue teliti, itu karena pemilihan kacanya yang rada tipis ya. Jadi ya memang karena ketebalannya lebih tipis, ya tentunya dia akan lebih jernih karena cahaya dapat keluar masuk dari kaca itu dengan gampang. Kesimpulannya, akuarium ini terlihat jernih bukan karena dia pakai kaca yang high grade, tapi karena dia pakai tebalan yang lebih tipis. Lalu, apakah ini nggak bisa dibikin di tukang kaca? Bisa bro, bisa banget. Oke, coba kita lihat dari segi desain. Desainnya memang simple, dan memang kalau gue lihat dia sesuai dengan profil perusahaannya itu. Bentuknya yang begitu-begitulah, yang simple. Jadi dia nggak lebay ya, dan menjadi perhatian utama kita gitu. Dia tetap dapat menyajikan ikan dengan baik. Bagi gue, ikan dan akuarium itu adalah satu kesatuan. Kalau ikan kalian cantik, ya tentu harus ditunjang dengan tempatnya yang cantik juga. Kalau ikan kalian cantik tapi tempatnya jelek, ya ikan kalian jadi kelihatan jelek. Itu udah faktanya. Akuarium itu tidak boleh mencuri perhatian kita dari ikan. Oke, kita pakai contoh yang paling ekstrim.
Begini, kalian sering kan lihat ke toko ikan gitu, terus kalian lihat ada akuarium arwana yang segi 6, terus dia mejanya itu dari jati, terus ada ukir-ukirannya naga lah, daun lah, ada bunganya, terus dia pelitur lagi itu dengan pelitur yang sangat-sangat norak ya, yang menyala-nyala itu dan rada merah, terus atasnya juga ada tutup akuariumnya sama juga ada ukir-ukirannya, ada naganya juga, ada bunganya juga, dan tetap dia pelitur juga sampai yang lebay-lebay gitulah warnanya. Dan di dalamnya itu ada arwana puluhan juta. Kalian kebayang ya? Itu yang menjadi perhatian itu adalah jadi si akuarium itu yang segi 6 itu yang lebay itu dan beserta si meja dan tutup akuariumnya. Mata kita tuh jadi terfokus pada itu, bukan pada ikannya. Si akuarium itu tidak boleh mencuri perhatian kita dari apa yang mau kita sajikan sebenarnya, yaitu ikan. Dan Betafish Aquarium di sini gue nilai sangat berhasil dalam melakukan itu. Oke, kita lihat dari build quality. Kalau gue bilang ini build quality-nya sungguh-sungguh luar biasa ya. Gue suka banget. Susah lah bikin begini, apalagi sekatnya itu tipis dan rapat. Itu kalau kalian coba bikin sendiri, kalian baru ngerti deh bahwa untuk ngelem kaca setipis itu dan serapat itu dan si lemnya itu nggak bleber, itu luar biasa susah dan bersih semuanya, nggak ada bekas-bekas lem. Gua suka banget, dan disinilah juga gue bilang si Betafish Aquarium itu berhasil membedakan dirinya sama tukang kaca di pinggir jalan. Bukan gue bilang nggak bisa ya tukang kaca pinggir jalan, cuman susah lah untuk nyarinya. Berikutnya kita coba lihat harganya. Beta Barak atau Aqua One itu harganya Rp130.000. Aquarium Foto atau Aqua 2 itu harganya Rp120.000. Jangan buru-buru ketik komen dulu. Wah, di depan rumah gua bikin gituan cuman goceng, Bang. Tunggu sebentar. Ini opini gua ya. Opini gua adalah ada banyak orang yang sanggup beli ikan cupang ratusan ribu seekor, tapi dia taruh di soliter yang berantakan. Atau yang lebih sering gua lihat, ditaruh di toples bekas sosis So Nice. Itu terjadi. Ya kalau kita breeder itu masih bisa dimengerti karena kan masalah efisiensi produksi. Cuman kalau gue lihat penikmat cupang naruh ikan ratusan ribu di kayak begituan, apa bisa kita lihat ikan itu pada potensi maksimumnya? Gak bisa. Ikan itu jadi jelek. Lu mau beli ikan jutaan juga jadinya jelek kalau lu taruh di soliter yang lemnya lebay, terus lu taruh di sosis So Nice, atau lu taruh di bekas botolnya si Nescafe, itu banyak loh. Jadi kalau kita punya 3 cupang ratusan ribu setiap ekornya, tentunya nggak masalah kalau lu taruh di akuarium yang harganya ratusan ribu. Nggak apa-apa lah. Oke lah, kita tutup dengan rekomendasi gua. Sebenarnya produk-produk ini cocoknya untuk siapa ya? 1. Produk ini mungkin cocok untuk orang yang mau akuarium rapi dan bersih untuk menunjang ikannya yang mahal. Atau teman-teman yang mau ngangkat ikan yang biasa, jadi kelihatan lebih mahal sedikit. Nggak bisa lebay ya. Jadi, gua rasa ini cocok untuk kalian yang punya tujuan seperti itu. 2, kalau kita orang yang nggak mau ambil resiko, kesana, kesini, nggak cari tukang kaca yang oke, dan capek, mesti koordinasi bolak-balik, dan ujung-ujungnya kan keluar duit lebih banyak lagi ya. Kalian bisa coba. 3, kalau kita orang yang kerja dan ribet, atau di sekolah lagi banyak banget kegiatan yang nggak bisa kita tinggalkan, gua rasa memang paling masuk akal tinggal pesen, transfer, dan sisanya nggak perlu pusing lah. Udah pasti sesuai dengan standar produsennya, udah sesuai dengan foto yang dia taruh di Instagramnya. Ya, ini cocok untuk kalian yang nggak suka kejutan yang lebay-lebay dari tukang kaca, belum lagi kadang-kadang tukang kaca itu banyak banget dramanya ya. Oh, Pak, ini kurang begini, Pak, ini harusnya begini. Aduh, capek lah. Gua udah sering banget ngalamin kayak gitu. Mungkin sekian aja dari gue ya. Gue pengen tahu pendapat teman-teman semua mengenai produk-produk ini. Kita coba sama-sama berikan masukan, karena siapapun yang berani mengeluarkan produk untuk hobi kita yaitu cupang, ya seharusnya kita berikan dukungan, setidaknya dengan memberikan masukan kalau lo nggak mau beli. Nah, kalau gue sendiri ditanya, Har, lo mau beli nggak, Har? Kalau aku sih yes. Oke, sekian dari saya hari. Saya merupakan bagian dari Betasian. Terima kasih teman-teman udah pada nonton, dan klik like and subscribe, dan tolong bagikan juga ya ke teman-teman lainnya supaya mereka makin tahu juga dengan hobi kita. Terima kasih.